Ini lihat sini makannya. Tersangkanya gitu sih, Bang. Ini usir loh. Ah, biar di kamar ya. Di kamar dulu ya. Makannya dengan kerapitnya ya. Riri, kamu jadi perlu saya sampaikan, sekira hari Senin tanggal 22 Juli 2019 tepatnya jam 05:55 waktu Indonesia Barat, kedapatan menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan helm oleh petugas. Ketika itu yang sedang melakukan tugas rutin ditegur, diperingatkan supaya pengendara yang membonceng maupun yang dibonceng untuk mengenakan helm. Namun mereka, terutama si yang dibonceng ini, malah emosi, marah-marah dengan petugas yang mengingatkan ketika itu. Bagaimana yang sudah viral di media sosial, itulah mereka emosi, marah-marah, bahkan ketika itu ada mengancam petugas yang sedang menjalankan tugasnya. Selanjutnya mereka kita amankan di Polresta Pontianak. Sesampainya di Polresta Pontianak dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga pengendara yang di depan ketika itu. Dari hasil pemeriksaan ternyata mereka kedapatan membawa senjata tajam yang disimpan di tas yang sedang dibawanya ketika itu. Ini nama senjata tajam yang dibawanya karambit, jenis karambit ya. Berikut dengan sarungnya. Dari hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan membawa senjata tajam ini untuk jaga-jaga, karena selama ini dia pulang kerja jauh malam ya, untuk kan malam dia. Enggak ya, enggak lagi minum alkohol atau ngopan enggak ya? Enggak. Ngapa pula waktu itu marah-marah dengan petugas? Kemarin itu mungkin saya itu saya masih ngantuk, malam jam 7. Jika ngantuk nggak usah berkendaraan, malah bahaya. Ya, saya nggak mau berkendaraan. Oh, dibonceng sama kawan ya, Mali. Kan diingatkan waktu itu, kan bukan dimarah sama petugas kan? Iya, Pak. Diingatkan supaya pakai helm kan di bawah, bukan untuk di... Kepit. Dikepit di apa? Di paha waktu berkendaraan. Helm itu dipakai untuk di kepala. Di kepala, ya. Oke. Apa alasanmu waktu itu? Alasanmu apa? Dan saya marah-marah, Pak. Ada masalah keluarga kali? Saya masih ngantuk itu, Pak. Kenapa kamu waktu itu berani melawan petugas? Karena bahwa? Karena tidak ada mengeluarkan senjata. Iya, tetapi kan kamu ada nyimpan ini kan? Ya. Kalau kamu udah bawa ini kan, saya rasa tidak akan berani seperti itu ya. Bawa ini apa tujuannya, Pak? Saya buat pulang Cigadung itu, pulangnya malam kan, Pak. Jadi untuk jaga? Iya, Pak. Untuk jaga-jaga, jaga diri ya? Buat ini, buat... Jadi setiap kamu pergi keluar, bawa ini? Tidak, Pak. Nggak. Baru kemarin malam waktu itu, tidak ada pisau, teman saya bilang, yang ada senjata tajam ataupun yang bisa dipakai bawa aja, dia bilang. Masih oh, berarti selama ini selain membawa karambit, karena ini karambitnya nggak ada baru, selama ini bawa pisau? Enggak, saya juga enggak pernah bawa pisau-pisau lain gitu, Pak. Waktu itu kan teman ya? Malam tuh ada teman saya habis acara nikahan, saya bantu. Cuma waktu dia bilang kalau ada barang-barang bisa digunakan bawa aja, saya bawa itu. Kata siapa itu? Kalau dari teman saya juga. Oh, namanya siapa? Namanya itu dari kemana? Teman-teman dari Jeruju juga, Pak. Sudah berapa lama di sana? Sekitar masih hitungan bulan, Pak. Boleh enggak saya nanya? Waktu itu kan selain kamu emosi marah-marah dengan petugas, kamu kan ada ngancem nih. Ya, bahasanya begini. Aku tunggu kau ya, aku tandain kau sambil nunjuk Pak Polisi, Pak Petugas waktu itu. Betul enggak? Betul. Apa maksud dan tujuanmu seperti itu? Emosi, Pak. Ya? Emosi, Pak. Iya, tujuannya apa? Tapi sedikit pun enggak ada niat buat jahat.
Nggak ada niatan jahat, pasti bahasanya kan nggak ada. Ini nggak bakal mampu menolong, Pak, karena dia juga aparat. Tapi kan kamu udah jelas-jelas itu sebagaimana yang viral di media itu. Ya? Ya? Oh, ya.